dunia diambang bencana nuklir Rusia. Tindakan sembrono Ukraina mendorong dunia semakin dekat ke bencana nuklir besar. Hal itu diungkapkan Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia kepada Dewan Keamanan PBB pada pertemuan yang berfokus pada pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhye di Ukraina Selatan. Pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhye telah berada di bawah kendali pasukan Rusia sejak awal konflik antara Moskow dengan Kiev, dan sejak itu telah beberapa kali ditembaki oleh pasukan Ukraina. Kami telah berulang kali memperingatkan rekan-rekan Barat kami bahwa jika mereka gagal berbicara masuk akal tentang rezim Kiev, itu akan mengambil langkah paling keji dan sembrono yang akan memiliki konsekuensi jauh melampaui Ukraina, kata Nebenzia kepada Dewan Keamanan PBB. Itulah tepatnya yang sedang terjadi, katanya, seraya menambahkan bahwa sponsor Barat Ukraina harus memikul tanggung jawab atas potensi bencana nuklir. Serangan kriminal Kiev terhadap fasilitas infrastruktur nuklir mendorong dunia ke ambang bencana nuklir yang akan menyaingi Chernobyl, ujar Nebenzia seperti dikutip Russia Today Jumat 12 Agustus. Nebenzia memperingatkan, jika pasukan Ukraina melanjutkan serangan mereka terhadap pembangkit listrik, bencana dapat terjadi setiap saat. Menurut utusan Rusia untuk PBB, bencana di pembangkit listrik Zaporozhye yang terbesar di Eropa dapat menyebabkan polusi radioaktif di sebagian besar wilayah. Mempengaruhi setidaknya 8 wilayah Ukraina, termasuk ibu kotanya, Kiev, kota-kota besar seperti Kharkov atau Odessa, dan beberapa wilayah Rusia dan Belarusia yang berbatasan dengan Ukraina. Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk serta Moldova, Rumania dan Bulgaria kemungkinan akan menderita juga. Dan ini adalah perkiraan ahli yang paling optimistis, ujar Nebenzia. Seraya menambahkan bahwa skala potensi bencana nuklir sebesar itu sulit untuk dibayangkan. Pabrik Zaporozhye yang terletak di kota Energodar, Ukraina yang dikuasai Rusia, telah menjadi sasaran serangkaian serangan selama beberapa minggu terakhir. Moskow menuduh Kiev meluncurkan serangan artileri dan pesawat tak berawak ke fasilitas itu, menyebut gerakan ini sebagai terorisme nuklir. Di sisi lain, Kiev telah mengklaim bahwa Rusia adalah pihak yang menargetkan pabrik tersebut dalam dugaan plot untuk mendiskreditkan Ukraina saat menempatkan pasukannya di fasilitas tersebut. Siap hadapi perang dunia 3, NATO lakukan patroli udara imbas potensi serangan lanjutan Rusia. Belum tuntas konflik Rusia dan Ukraina yang telah memasuki bulan kelima, rupanya Rusia kembali meluncurkan ancaman dunia Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga ini terkuak ketika pejabat Rusia yang bernama Andrei Gorulyov memberikan pernyataannya bahwa Rusia akan melebarkan peperangannya di luar Ukraina. Mengetahui hal itu, NATO lakukan patroli udara siap hadapi Perang Dunia Ketiga imbas potensi serangan lanjutan Rusia di luar Ukraina. Pada Kamis 4 Agustus 2022, NATO memperlihatkan upayanya menghadapi serangan dari Rusia. Upaya NATO yang diperlihatkan dengan menunjukkan pesawat tempur dan jet terbang. Dilansir dari Newsweek, NATO memiliki tujuan untuk melindungi langit sekutunya di Eropa Timur dengan lebih banyak jet terbang dari pangkalan udara dan kapal induk di seluruh aliansi, dan dengan membawa pencegahan tambahan dan kemampuan defensif. NATO juga memasuk kehadiran pertahanan yang konstan dan memantau wilayah udara di atas Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, dan Rumania, yang semuanya berada di dekat atau dekat sayap timur NATO di dekat Rusia. Beberapa anggota NATO Timur, Estonia, dan Latvia berbatasan dengan Rusia, menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Pasukan NATO siap mengamankan wilayah udara sekutu dari semua ancaman. Meski Putin belum secara definitif menyuarakan rencana untuk memperluas operasi militer khusus di Ukraina, Putin mengatakan bahwa negara-negara yang menciptakan ancaman strategis ke Rusia selama konflik harus mengharapkan serangan balasan. Bahkan, televisi pemerintah Rusia dan beberapa sekutunya telah membuat ancaman langsung terhadap anggota NATO Polandia. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengakui ancaman bahwa perang Rusia yang diperluas dapat menimbulkan kenegara-negara NATO. Saat berbicara pada Conference Reports di KTT NATO 2022, Stoltenberg mengatakan bahwa perang skala penuh antara NATO dan Rusia akan menyebabkan penderitaan, kerusakan, kematian, kehancuran pada skala yang jauh lebih buruk daripada apa yang kita lihat di Ukraina hari ini. Dan Stoltenberg mengatakan bahwa aliansi siap untuk melindungi setiap inci wilayah NATO
dan setiap serangan yang memicu tanggapan penuh dari seluruh aliansi. Pada bulan Juni, Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka akan menempatkan pasukan permanen pertamanya di sisi timur NATO karena kekhawatiran terus meningkat atas potensi serangan antara Rusia dan aliansi 30 anggota. Agresi Rusia di Ukraina juga telah mendorong beberapa negara Eropa Timur untuk bergerak maju dengan kesepakatan untuk membeli sistem HIMARS dari Amerika Serikat. Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, menyebut perang di Ukraina adalah momen paling berbahaya bagi Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Dengan agresi Rusia, tidak boleh dibiarkan menang pada Kamis. Untuk mencegah Moskow berhasil, NATO dan negara-negara anggotanya mungkin harus terus mendukung Ukraina dengan senjata dan bantuan lainnya untuk waktu yang lama, katanya. Adalah kepentingan kami bahwa jenis kebijakan agresif ini tidak berhasil, kata mantan Perdana Menteri Norwegia itu dalam pidato di negara asalnya, melansir Reuters 4 Agustus.